Hai semua, hari ini dalam live hashtag Semua Pemuda dengan Mudah.my, anda semua bersama saya Fira Fendi. So, semua yang baru mengenali Fira, siapa yang baru masuk, untuk pengetahuan anda semua, Fira adalah seorang host dan juga content creator dalam e-sport di Malaysia. Tapi, alang-alang kita nak borak hari ini, kita bukan borak biasa, tapi kita nak bercakap tentang something yang special tentang Mudah.my dan juga gaming setup Fira. So alang-alang kita tahu, kita semua dah bekerja daripada rumah. Apa kata sekarang Fira tunjukkan dekat korang tempat Fira bekerja. So inilah bilik bekerja Fira. Okay, macam biasa kita ada ring light, simple je. Okay, kita punya decoration. Dan kita ada gaming chair, ada CPU. Fira ada monitor kecil, Fira ada monitor besar, webcam, headphone, ada keyboard, mouse, simple je. Okay, tapi sekarang kita letak dulu, kita santai dulu. Okay. Aduh. So guys, inilah monitor dan juga setup PC gaming Fira. So, sebelum tu kita nak bercakap dulu. Mungkin kita nampak sekarang lah dekat Malaysia, e-sport ni makin berkembang, gaming ni makin berkembang. And kenapa Fira sebagai seorang perempuan pun minat dekat game ni? Sebab Fira rasa game ni, mungkin dalam kecil-kecil dulu kita rasa macam ala biasa je. Tapi sebenarnya makin lama dia boleh buat side income juga. Okay, bercakap tentang ni lah, Fira pun dah tunjuk dekat korang setup PC gaming. Sebab hari ni memang benda yang Fira nak share dekat korang berkenaan dengan setup PC gaming. Okay, so Fira ada nampak pertanyaan daripada Izni. Hello Izni. Hai Fira, lawa setup PC gaming yang Fira buat, macam mana boleh dapat semua ni? Boleh kongsikan dengan kami. Okay, terus tanya kau. Kita baru je tunjuk soalan. Kita baru je tunjuk kita punya setup PC gaming. So, untuk ketahuan Izni dan juga anda semua, sebenarnya first macam mana Fira boleh dapatkan semua ni adalah dengan Fira kumpul duit. Dan juga Fira juga ada buat side income dengan menjual barang dekat Mudah.my. Sebab kita tahu nak upgrade barang-barang PC ni bukannya murah. Paling kurang pun 5K ataupun 6K ke atas. Sebab lagi-lagi kalau korang seorang yang detail, nak spek yang tinggi, nak jenis brand tu, brand ni, jadi kita perlukan modal lah. Tapi kita tak nak membazir. And apa kata kita gunakan Mudah.my ni dengan menjual barang yang kita dah tak guna, dan juga kita beli something yang kita nak sebagai upgrade kita punya setup PC gaming. So macam Fira sebelum ni Fira tak ada headphone, Fira tak ada webcam yang lengkap tau. Tapi sebab Fira ada jual laptop lama yang Fira dah tak gunakan dekat Mudah.my, so dapatlah Fira beli webcam sebagai host dan juga streamer. Lagi-lagi dekat rumah, kita tahu PKP semua ni, kena ada webcam. Kalau tak macam mana kita nak bekerja kan? Headphone pun penting, okay? Tapi sebenarnya kalau tak kisahlah kita kerja apa pun, kalau nama pun setup PC gaming, benda-benda tu memang penting, okay? Tapi, hello, hi Joji, hi Fira. Saya pun ada nak jual desktop lama di rumah, tapi tak sure nak set harga jual berapa. Macam mana kita nak tahu harga barang kita? Okay Joji, untuk Joji dan juga anda semua, kalau korang nak tahu dekat Mudah.my ni, yang bagusnya korang boleh check harga dan juga survey keadaan semasa, sama ada kena tak harga yang korang jual tu. Okay, berbaloi tak harga yang korang beli tu. So dia benefit lah untuk penjual dan juga pembeli. Okay, tapi alang-alang tu Fira tunjukkan dulu dekat korang. Sebab Joji dah tanya. Okay, first kena download dulu application Mudah.my. Okay, and then sebab Joji tanya nak jual tapi tak tahu harga market macam mana, Joji boleh pergi buka dekat sini. Joji boleh tekan bahagian find. Find tu, cuba Joji sebagai penjual masukkan dulu model dan detail-detail dan sebagainya, and tengok orang lain jual macam mana diorang letak market price diorang. Sama ada berbaloi ke tak. So Joji boleh gunakan benda tu. Kalau Joji nak cari benda-benda lain pun boleh juga. Okay, tu dah menjawab soalan Joji lah. Untuk kenal korang semua, tadi kan Joji cakap dia jual desktop. Dulu Fira tak ada tau monitor besar ni. Dulu Fira guna monitor yang kecil. Tapi Fira cakap tadi, Fira even benda tu besar ke benda tu kecil ke, tapi tak kisahlah korang nak jual apa-apa pun. Nak jual barang-barang perabot ke, tak semestinya korang boleh jual barang elektronik saja untuk mendapatkan barang elektronik. Tak, dekat Mudah.my macam-macam boleh, okay? And kenapa Fira pilih Mudah.my ni? Sebab
sebenarnya kita kadang-kadang sebagai pembeli, sebagai penjual, kita tak tahu nak harga tu sama ada berpatutan ke tak tahu. And then sebab kita senang nak check marketplace, kita senang nak survey harga. And paling penting condition lah. Contoh macam Fira kan, kadang-kadang kita nak beli barang, kita kena tipu you all. Kadang-kadang kita fikir barang tu elok, rupanya tak. Tapi dekat Mudah Dok Mai ni korang kena check dulu, sebab dia akan ada info sama ada barang tu second hand ke, barang tu baru ke, spek dia macam mana, penjual dia daripada mana, and detail-detail yang sepatutnya korang tahulah. So senang, and itulah sebab kenapa Fira memilih Mudah Dok Mai. Okay, tapi alalan kita dah borak tentang jual, kita dah borak tentang beli, and Fira cakap ini alatan-alatan yang penting yang perlu korang ada untuk set up PC gaming. Okay, kita buka lampu dulu. Kena lighting. Okay, so okay, inilah. Selain daripada monitor, headphone, webcam, webcam ni terpulang, dia macam, tapi sekarang ni macam keperluan lah. Kita banyak ada meeting online semuanya, tapi dia bergantung juga. Tapi selain daripada ni, macam korang nampak sekarang Fira duduk ni gaming chair. Tapi ni sebenarnya gaming chair biasa je, tak ada brand pun. Tapi dia warna pink. Okay, so ini gaming chair. Dan sebagai gamers ke, someone yang suka duduk and akan lama depan PC, kadang-kadang kita perlukan tempat duduk yang selesa. Okay, tak kisahlah di brand apa ke, dia besar ke, dia kecil ke, yang penting bila korang guna sesuatu alat tu, dia memberikan keselesaan kepada korang. Okay, so Fira nampak soalan daripada Mira. Hello, hi Mira. Grossy Gaming nak cari brand apa ya? Boleh recommend dekat saya? Okay, boleh. Alang-alang kita tengah bercakap tentang Grossy Gaming ni. So, sebenarnya benda paling penting, tak kisahlah Grossy Gaming ke apa benda ke, cari macam yang korang nak. First, selesa. And then, set budget dan juga warna yang awak nak. Macam kita gegel-gegel, kadang-kadang kita suka pink. So, korang boleh je tekan cari info. Korang set dulu nak size macam mana, nak harga dia macam mana, kira budget kita tu. Sebab kita sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak brand tau. Macam tadi Mira tanya brand apa. Okay, kita ada Secret Lab, kita ada T-Racing, kita ada ROG dan sebagainya. Tapi kalau budget kita kurang, macam Fira untuk gaming chair, Fira kurangkan budget. Jadi Fira ambil lah yang ni. Yang ni dia tak ada brand pun, tapi upcoming insyaAllah Fira akan upgrade juga. Sebab kadang-kadang macam, kenapa kita nak kena cari yang lebih better? Sebab untuk selesakan badan kita juga tau. So tak adalah kita sakit belakang ke apa. Dan inilah dia guys. Bukan senang je kita nak dapatkan something yang kita nak tu, kita perlu berkorban. Sebab tu kita patut jual apa yang kita dah tak guna untuk upgrade lebih baik. Okay. Tapi sebelum tu lah, Fira nak tunjukkan juga dekat korang dan nak bagi tahu lagi sekali, like macam mungkin ada yang terlupa ataupun ada yang terlepas pandang kan. Okay, tadi kan Fira cakap ini adalah monitor baru. Sebab sebelum ni Fira guna monitor yang kecil je. Tapi sebab Fira sekarang banyak habiskan masa depan PC, and kenapa Fira nak lebih besar, apa yang Fira gadaikan, apa yang Fira jual adalah dulu Fira ada jual monitor yang saiz kecil sikit. Tapi Fira guna aplikasi Mudah Dok Mai, aplikasi yang Fira tunjuk tadi tu. And then Fira tekan dekat tempat sell. Fira tekan dekat sell. Ni cara untuk menjual tau. And then lepas tu Fira upload gambar. Inilah gambar monitor kecil yang Fira jual dulu. So Fira upload gambar, Fira letak kategori, dah letak contact number. Lepas tu baru Fira submit. And then lepas tu jual, lepas jual dapat duit tu, Fira tambah dengan duit yang ada. Inilah hasilnya set up PC gaming yang baru. Okay, so senang je guna aplikasi Mudah Dok Mai ni. Tapi kita pun dah bercakap tentang macam mana cara menjual, macam mana cara membeli. And Fira pun dah share kat tips dekat korang macam mana korang nak tahu harga untuk survey sama ada barang tu berpatutan ataupun tidak. Tapi sebab hari ni kita bercakap tentang gaming setup PC, so Fira pun nak share lah dekat korang tips untuk menjadi gamers, tips untuk dapatkan barang-barang yang sepatutnya. Okay, first sebenarnya kita trend tu ikut trend lah. Tapi yang penting kita kena ikut kemampuan diri kita sendiri. Okay, kalau korang rasa macam, oh barang tu mahal, jadi kita korbankanlah sikit, kita boleh jual benda lain. And then kita upgrade ataupun kita kumpul duit untuk dapat tu. Tapi jangan pula beli benda yang macam tak penting. Kalau lah, kalau korang seorang editor ataupun seorang gamers yang memang perlukan
spek yang kau-kau. So it's okay kalau korang nak beli yang mahal-mahal yang memang kau-kau. Tapi contohlah kan, kalau kita untuk macam sekarang kan, ramai anak-anak, ramai family yang menggunakan, kita guna yang kita boleh beli dan juga gunakan yang berkesesuaian keadaan lah. Tapi dia bergantung dengan cara korang sendiri. Sebab ya, dia bergantung. Janji kita tak bebankan diri sendiri, and benda tu memudahkan kita juga. And tips untuk jadi gamers juga adalah make sure korang ada, paling best lah pada Fira, headphone. Headphone tu yang sesuai lah, sebab kita akan pakai headphone lama. Kalau kita sendiri tak selesa dengan benda yang melekat kat telinga kita, macam mana? And selain tu, biasalah Fira cakap, monitor kecil ni kadang-kadang dia membantu kita juga untuk tak serabut kan. Tapi pada Fira, ni pada Fira jujur, dalam banyak-banyak alat ni, selain daripada monitor yang penting untuk keadaan kita menggunakan, paling penting gaming chair. Sebab kalau kita sendiri tak selesa dengan apa yang kita duduk, kita pun tak ada mood tau. So simple je tips nak jadi gamers ni. Dia tak semestinya kena pro player, tapi asalkan kita minat dan kita jangan kacau orang. Okay, okay. So Fira pun dah share dekat korang macam mana tips untuk beli dan juga upgrade setup PC gaming. Daripada korang tak ada apa-apa ke, daripada korang ada sikit tapi nak tambah dengan lebih baik, boleh. So Fira, sebelum end, Fira nak cakap dulu dekat korang, terima kasih kerana sudi bersama. And terima kasih juga untuk Mudah.my kerana sudi untuk ada Fira di sini dalam live hashtag Semua Pemuda dengan Mudah.my. Tapi apa-apa pun, Fira nak cakap dekat korang, stay safe. And jangan lupa, kalau kita nak jadi gamers ke, kita nak jadi apa, walaupun kita seorang perempuan, apa yang kita nak, kita mesti boleh buat. Bergantung kepada keadaan. Walaupun kita kurang untuk dapat sokongan daripada orang sekeliling, jangan risau. Selagi kita rasa benda tu berbaloi, benda tu tak bagi efek yang negatif dekat diri kita, kita boleh teruskan. And tapi macam biasalah, untuk adik-adik ke, untuk kita ke semua, kita jangan terus mendadak like macam nak farm, okay, nak ada setup yang mahal. Benda tu kita kena susul. Tak apa, kita upgrade sikit demi sedikit. Yang penting ada hasilnya. Macam Fira, sikit demi sedikit ada hasilnya. Okay, so guys, kita jumpa lagi dekat masa yang akan datang, insyaAllah. So terima kasih bersama saya, and terima kasih lagi sekali dekat Mudah.my dalam hashtag Live Semua Pemuda dengan Mudah.my. Stay safe, stay at home. Bye bye.